Okey, terima kasih kepada rakan-rakan media yang dapat datang pada petang ni. Saya petang ni membuat satu diskusi, perbincangan panjang dengan sebahagian daripada kepimpinan dalam etnik masyarakat Siam yang ada di Negeri Kedah untuk membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran dan juga pembangunan masa depan dan perkara-perkara yang masih terbelenggu dalam urusan yang berkaitan dengan masyarakat Siam. Jadi perkara-perkara ini menjadi sebahagian daripada perkara yang ada kaitan dengan New Deal kepada Pilihan Raya Negeri Kedah yang akan datang. Dan saya merasakan bahawa saya setujulah banyak perkara yang dibangkitkan tadi yang dipanggil unfinished business, benda yang belum selesai. Ada yang dalam jangka yang panjang dan ada yang dalam jangka yang pendek. Jadi perkara-perkara itu kita ambil dan insyaAllah saya akan bangkitkan. Salah ada yang kita akan kemukakan lah. Malam besok ada pelancaran manifesto di Sungai Petani dan ada benda yang kita boleh masukkan dalam tu dan ada benda yang kita boleh bawa insyaAllah kepada kerajaan. Jadi saya kira antara kau-kau yang tu, kalau saya cakap hari ni, kira esok dah tak jadi manifesto dah kan. Jadi tapi adalah benda-benda yang saya akan cakap besok dalam manifesto di apa nama Sungai Petani. Yang keduanya, kita juga membincangkan perkara yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan rumah ibadat yang melibatkan status kedudukan apa nama tanah yang melibatkan rumah ibadat di kalangan masyarakat Siam. Jadi yang ketiganya hal yang berkaitan dengan pertanian dan juga tanah yang benda yang tak selesai. Jadi itu saya ingat yang secara menyeluruh lah, sebab yang kita bincang ni bukan dalam satu daerah. Kita bincang untuk seluruh Negeri Kedah di mana masyarakat Siam tinggal. Dan antara perkara yang boleh saya sebut di sini dalam media pada petang ni ialah berkaitan dengan istilah itu sendiri pun menjadi masalah kerana ketidakfahaman di kalangan pegawai kerajaan berkaitan dengan di antara disebut sebagai orang Siam dengan orang Thai. Sebab penduduk di Kedah ni semua sekali yang kenal ni dikenali sebagai etnik keturunan Siam, warga negara Malaysia. Tapi oleh kerana pegawai tak faham, setengah-setengah pegawai tak faham, dia jadi orang Thai. Thai itu referen dia adalah kepada Thailand. Kepada Thailand, warga negara Thailand yang datang masuk ke sini. Jadi yang ni benda yang kita kena selesaikan di antara negeri dengan federal. Sebab yang nak tulis tu bukan pegawai di federal. Pegawai di Jabatan Pendaftaran. Kemudian lanjutan daripada itu, last sekali orang keturunan Siam dia tak ada dalam coding. Bila dia tak ada dalam coding, bila dia keluar ke, meninggal ke, ada yang patah balik sertifikat tu, dia tulis balik Siam. Ini dia tulis balik Thai. Dia sebenarnya yang di sini ni etnik ni adalah keturunan Siam, warga negara Malaysia. So, saya ingat ini antara benda yang kena clarify betul-betul lah dengan antara state dengan federal. Yang ini juga adalah satu perkara yang kita boleh bawa bersama untuk kita bincang dengan rakan-rakan kepimpinan di Putrajaya. Sebab benda ni benda yang nampak macam kecil,
Tapi sebenarnya untuk masyarakat Siam itu sendiri, dia adalah satu satu benda yang... Itu tak masuk lagi yang kedua. Yang keduanya adalah Melayu, Cina, bangsa India, bangsa Siam ni tak ada dalam tu. Coding tak ada. Dia masuk dalam lain-lain. Last kali bila nak pergi daftar, ada yang tulis Bangla apa dah. Jadi perkataan lain-lain tu. Jadi yang ni pun kita 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 boleh berbincang dengan kerajaan persekutuan di bawah kerajaan perpaduan ni. Okey. Yang pasal detail yang tu, saya ingat esok saya akan cakap di di di, di manifesto. Dok, mungkin PRN ini mungkin sokongan masyarakat Siam kepada mungkin DMS kali ini, saya ingat di kalangan BN yang datang dan juga dari kalangan PH yang datang, kita buat diskusi ini, saya mempunyai keyakinan penuh bahawa kalangan masyarakat Siam punya sokongan yang padu kepada kerajaan perpaduan BN dan PH. Lain? Tak ada lah, orang lain tak, orang nak tanya banyak-banyak, tak ada lah. Ha? Oh, mak.